Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayla dalam acara Salam Pramuka. Sekarang dari teman-teman dua kota Bogor. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan latihan gabungan hari ini. Nah, untuk hari ini kita mengadakan latihan gabungan antara pangkalan dua kota Bogor dengan pangkalan SMA Negeri 6. Nah, untuk kegiatan kita sekarang kita lagi melakukan dinamika kelompok, yaitu pembagian kelompok untuk kelompok-kelompok yang akan jadi di sepanjang acara gitu, Kak. Kita di indoor, kita melakukan semuanya full di aula Mandu Kota Bogor. Kalau misalnya latihan gabungan itu salah satu program kerja dari pangkalan Mandu Kota Bogor, jadi kita biasanya ngadain setahun sekali dengan pangkalan lain. Ya, kalau misalnya latihan gabungan itu salah satu program kerja dari pangkalan Mandu Kota Bogor, jadi kita biasanya ngadain setahun sekali dengan pangkalan lain. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dipa Suwada. Saya dari Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diamanakan untuk menjadi pimpinan kontingen Cabang Kota Bogor di Perancaka Jabar 2023. Nah, untuk hari ini alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama para ketua UPI dan para anggota peserta Perancaka Jabar 2023. Dari Kota Bogor kita akan mengirimkan sebanyak 8 saka dan sapong. Alhamdulillah yang akan dilaksanakan kegiatan ini pada tanggal 17 November sampai tanggal 21 November 2023. Adapun kegiatan-kegiatannya yang ada di Perancaka Jabar 2023 ini itu seperti kegiatan saka challenge, giat bakti lingkungan, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan saka yang lainnya. Nah, untuk persiapan dari Kota Bogor sendiri, kita sudah mulai mengumpulkan, mengadakan pertemuan-pertemuan untuk para peserta Perancaka Jabar 2023 serta... Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi, demi sama Pak Wali ini. Jadi kami dari PT Serasi Otoraya, kemarin support, sebenarnya bukan support ya, kami ikut serta lah sama Kuarcap Kota Bogor untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas untuk teman-teman kakak-kakak pramuka yang calon penerus bangsa ya, Kak ya, supaya nanti di Bogor makin tertib lalu lintasnya, karena lalu lintas bagian dari budaya suatu masyarakat. Dan semoga apa yang kami sharingkan itu bermanfaat baik bagi pesertanya maupun bagi masyarakat Kota Bogor. Terima kasih. Kami nantikan kerjasama lagi dengan Kuarcap Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Nahwali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Dalam kesempatan ini yang pertama mengucapkan terima kasih kepada PT Serasi Otoraya pelopor keselamatan berlalu lintas di Kota Bogor. Ada sekitar 200-300 anggota pramuka yang akan mendapatkan pelatihan ini. Harapannya lagi disampaikan ada kesadaran lebih dari anggota pramuka yang sudah mendapatkan materi ini untuk bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kemudian yang kedua, harapan kami juga ini tidak berhenti sampai di sini dengan PT SMA, dengan pihak lain, intinya adalah untuk kita memberi manfaat bagi Kota Bogor dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi yang ingin kami sampaikan, terima kasih teman-teman dari Indonesia dan juga dari Bukit Kota Bogor menjaga kerjasama ini bisa berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain ya, Kak. Dari kita sudah bahas juga tentang kegiatan lingkungan hidup dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini saya dengan Kak Wali baru saja selesai acara melepas
kontingen yang akan berangkat ke Peran Saka, perkemahan antar Saka, tempatnya di Sumedang, berlangsung dari tanggal 17 sampai 21 orang ya, dari penegak dan penegak. Jadi Peran Saka ini dikoordinasikan atau diselenggarakannya oleh Kuarda Jabar, dan ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, untuk kali ini jumlah pesertanya di Jawa Barat ada sekitar 8.800 dan dari kita mengirimkan 100 peserta. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan yang berkesan untuk para peserta karena 5 tahun sekali. Kemudian juga bisa saling berkenalan dengan peserta dari kuarcap-kuarcap yang lain, saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, bertukar budaya, dan diharapkan juga para peserta dari Kuarcap Kota Bogor ini menjadi duta yang bisa memberikan juga informasi tentang Bogor secara lengkap kepada peserta yang lainnya. Jadi kakak juga menyampaikan mudah-mudahan jaga kesehatan karena sekarang cuaca yang tidak menentu ya, kalau malam hujan dan sebagainya, jadi jaga kesehatan dan juga menitipkanlah kepada para pembina, pendamping, supaya bisa mendampingi para peserta dengan baik. Itu saja ya, terima kasih. Awali ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Kak Ketua Harian. Dalam kesempatan ini kami dari Kuarcap yang pertama mengucapkan terima kasih Kak Ketua Harian berkenan untuk bisa melepas secara resmi ABB yang akan berangkat, dampingan dan juga pendampingnya. Selama 5 hari mereka akan berkegiatan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 November 2023. Kalau dari kami sendiri berharap ajar apa yang nanti didapat oleh adik-adik selama kegiatan di perkemahan antar satuan karya dan komunitas ini bisa menjadi bekal buat melaksanakan kegiatan satuan karya di Kota Bogor. Jadi hal-hal baru yang memang akan diterima di sana bisa diimbaskan kembali di Kota Bogor. Dan intinya juga kami juga berharap agar kegiatan atau aktivitas satuan karya dan satuan komunitas di Kota Bogor bisa gebiar lagi. Jadi terakhir kami mengadakan kegiatan Kak Salam Lapor dan juga kegiatan koordinasi termasuk juga penguatan satuan karya dan komunitas di Kota Bogor. Kita bersepakat untuk kembali meningkatkan dan melaksanakan kegiatan satuan karya ini sebagai elemen pendukung utama kegiatan pramuka di Kota sebagai kegiatan vokasinya Kak, jurusannya. Jadi terutama buat adik-adik penegak pendegak berhubungan dengan masalah job creation tadi Kak. Jadi ilmu-ilmu life skill-nya bisa lebih ditingkatkan dari kegiatan Saka. Jadi itu saja, mudah-mudahan respon bisa berangkat, sehat, tentunya dan bisa kembali ke Kota Bogor dengan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Sony Sanjaya, Andalan Nasional Komisi Pengabdian Masyarakat. Baik, ya, terima kasih. Oke, salah satu dari bentuk bentuk dari aplikasi prinsip dasar dan metode kepramukaan kita adalah pelestarian lingkungan hidup, dan kita melihat bahwa pendidikan terkait lingkungan hidup ini masih kurang digerakkan pramuka. Kita terlalu banyak aksinya tetapi dari sisi edukasinya kurang. Di sini karena endemik mangrove ini adalah Indonesia, makanya kita coba untuk lebih memperkenalkan, lebih membumikan tentang pengetahuan terkait dengan mangrove ini melalui workshop modul belajar yang kita laksanakan. Terima kasih banyak. Selamat datang Bogor, bisa terkumpul di Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka pada hari ini. Saya Ayla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka.